Satu dua. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar.
Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam majelis ilmu, berkumpul di dalam majelis nasihat. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari, sehingga barokah pula pada umur yang Allah berikan, barokah dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya perjalanan hidup kita ke depannya ini kira-kira menurut Bapak Ibu jamaah sekalian akan semakin baik atau semakin buruk, Pak? Kira-kira. Bukan saya mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian meramal ya. Tapi sesuai dengan pengetahuan, kemudian mungkin prediksi-prediksi, dan juga termasuk apa yang kita pahami dari agama ini, sebenarnya kehidupan kita ini, kita nantinya sisa umur berapa lagi, anak-anak kita, cucu kita, sebenarnya akan menuju semakin baik atau semakin buruk, Pak, kira-kira, Pak? Bingung ya? Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang tentunya kebaikan dan keburukan datang silih berganti. Namun secara global, memang kita sedang memasuki fase yang keempat dari perjalanan keislaman kita, perjalanan sejarah Islam. Kita masuk di fase yang keempat, itu berada dalam kehidupan yang mana kehidupan kita dikuasai oleh mulkan jabrian, yaitu para pemimpin yang diktator, para pemimpin yang penuh dengan kesewenang-wenangan, pemimpin yang penuh dengan kezoliman, itu secara mayoritas. Dan berarti ada satu periode lagi, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Hanya sekali lagi, karena setelah itu Rasulullah diam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Huzaifah ibn Yaman. Setelah menyebutkan periode kelima, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan, kekuasaan Islam, seorang khalifah di atas manhaj Nabi SAW, kemudian Rasulullah diam. Ini artinya memang ada momen, ada fase di mana kaum muslimin akan sekali lagi mendapatkan kejayaan dan masa keemasan. Namun untuk menggapainya banyak perjuangan dan banyak liku-liku. Tidak langsung dapat kemenangan, kemudian masa keemasan. Sangat panjang dan juga banyak sekali liku-likunya untuk menuju ke sana. Dan itu pun setelah masa keemasan ini berlangsung hanya hitungan tahun. Hanya kurang lebih dalam sebuah hadis 9 tahun kekuasaan dari Imam Mahdi yang menjadi pemimpin Amirul Mukminin kaum muslimin seluruh dunia. Hidup dengan penuh kemakmuran tapi sebelumnya penuh kerumitan. Bahkan Imam Mahdi sendiri muncul yaitu ketika kezoliman sudah sangat meluas. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan yang sebelumnya penuh dengan kezoliman. Artinya, kalau hari demi hari semakin banyak kezoliman, tekanan-tekanan, itu menunjukkan semakin dekatnya kemunculan Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Nah, kita tidak akan membahas tentang khilafah ala minhaji nubuwah, kita tidak akan membahas tentang Imam Mahdi. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, dari gambaran itu sebenarnya kalau kita tarik garis dari hari ini menuju masa keemasan Islam itu penuh dengan perjuangan, bahkan penuh dengan perang-perang yang luar biasa. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa nanti enak muncul Imam Mahdi terus nyantai, tenang, hidup nyaman, padahal menuju masa kejayaan ini penuh dengan pengorbanan, perjuangan, bahkan sangat banyak sekali perang-perang yang akan dialami oleh kaum muslimin.
Bahkan perang yang terdahsyat sepanjang sejarah manusia, yaitu perang Armageddon, yaitu perang Malhamatul Kubro. Setelah kaum muslimin bekerja sama dengan Bani Ishaq, yaitu Romawi, yaitu Eropa dan Amerika, lalu akhirnya kaum muslimin akan berhadapan dengan Bani Ishaq, yaitu Ar-Rum, yaitu Bani Asfar, yaitu Amerika, Eropa dan sekutunya. Bahkan mereka akan beraliansi menjadi 80 bendera, 80 negara, yang setiap negara mengirimkan pasukan elitnya 12.000 personil. Sehingga pasukan-pasukan musuh waktu itu adalah sebanyak 960.000, kurang 40.000, 1 juta. Ini perang terbesar sepanjang sejarah manusia. Dan itu pun masih ada perang-perang sebelumnya, sampai mendekati masa-masa kehidupan kita hari ini. Entah kita masih mengalaminya, atau anak kita, atau cucu kita, yang jelas kita akan menuju satu zona yang penuh perjuangan, penuh pengorbanan, untuk mencapai masa keemasan itu. Maka satu pertanyaan yang muncul adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri? Apakah kita berpikir alam setuwe maringane mati? Apakah kita berpikir seperti itu? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang teladan yang penuh energik? Beliau penuh, ya, sangat energik, powerful. Beliau memimpin perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Umurnya berapa, Pak? Kalau kita hitung, beliau diangkat jadi Rasul usia 40. Di Mekah berdakwah periode pertama 13 tahun. Berarti 53. Hijrah baru 2 tahun, baru perang Badar. Berarti usianya 55. 55 baru perang pertama, Pak, itu. Kalau kita perang terakhir, bahkan belum pernah perang. Yang sering perang mulut ya, dengan istrinya. Ya. Itu perang pertama. Ya. Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Beliau memimpin pasukan besar 10.000. Itu berapa batalion, Pak? Kalau segitu ya. Banyak gitu ya, Pak. 10.000 itu ya. Sudah divisi, masuk divisi enggak ya? 3 divisi malahan, besar sekali ya. Divisi Siliwangi, divisi Brawijaya, terus mana lagi ya? Masyaallah ya. 10.000 dipimpin oleh seorang yang Rasulullah berusia berarti berapa? 53 ditambah 8. 61, Pak. Kita di sini sudah kakek-kakek ya. 61 beliau memimpin perang menaklukkan kota Mekah. Dan perang Tabuk beliau usia sekitar 62. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya bukan memprovokasi, tapi ini kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang terakhir dan kita umatnya yang terakhir, maka beliau adalah figur, contoh bagi kita. Artinya antara Nabi dan umatnya jangan terlalu beda gitu ya, harus mirip. Nah kalau Rasulullah itu usia 60 masih sehat, bugar dan kuat, masih memimpin perang, setidaknya kita mirip-mirip lah seperti itu, Pak. Jangan loyo. Ya 11-12 jangan loyo. Bagaimana kalau loyo? Ya, asam urat, kolesterol, ya yang penting semangatnya yang tidak loyo. saya sendiri 43, kadang kolesterol tinggi, kadang asam urat, ya aduh. Ya, tapi nomor satu semangat yang tidak boleh loyo. Termasuk juga kita yang tua-tua ini, kalau saya enggak tua ya Pak, yang sudah usia sepuh ini, kita betul-betul semangat untuk melakukan kaderisasi anak-anak kita. Nah, malam hari ini saya membawa dua kitab ini sebagai penyemangat mudah-mudahan. Yang satu kitab berjudul Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Ya. Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Jadi kitab ini kalau di full ini ada 582 halaman yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang isinya tentang olahraga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi para ulama itu menyempatkan Pak nulis kitab setebal ini masih Arab gundul segini, belum terjemahan. Belum ada yang terjemahkan Pak ini. Ada terjemahan cuma potongan-potongan saja, ya, tapi yang full belum, saya belum temukan. Saya juga masih belajar ya. 580 halaman bahas olahraga.
olahraga yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Nanti saya sambungkan dengan kitab tauhid. Ya, saya pernah sampaikan mungkin ini, tapi sebagai penyemangat kita ambil poin inti ya di mukadimah dan di penutupnya saja, Pak. Ya, kalau ininya tebal, ya mukadimahnya apa, kesimpulannya apa gitu, Pak ya. Biar mudah ya, Pak. Panjenengan saya permudah ya. Ini kalau baca satu persatu lumayan ini ya. Nah, di mukadimah beliau setelah memuji Allah bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan amma ba'd, adapun setelah ini, fa inna Allah ta'ala aqama dinal islam bil hujja wal burhan wassaifi wassinan. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan agama ini dengan dua hal. Bagaikan uang mata koin, apa-apa, koin mata uang. Dua hal yang tidak terpisahkan. Di mana pada hari ini mayoritas kaum muslimin hanya punya satu. Ya, padahal beliau mengatakan, Imam Al-Qayyim mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala menegakkan agama Islam, memenangkan agama Islam ini dengan dua hal. Yang pertama, bil hujjah wal burhan. Dengan hujjah dan keterangan, dengan dalil, dengan ilmu agama. Yang kedua, wassaif wassinan, dengan pedang dan tombak. Kalau sekarang banyak orang menegakkan agama dengan hujah, banyak sekali Pak, ribuan jumlahnya, para ustadz, para ulama. Tapi yang menegakkan dengan senjata berapa banyak? Padahal Rasulullah dulu menegakkannya dua-duanya. Wah, kalau begitu harus perang ustadz, tunggu dulu Pak, kita tidak kesusu, coba kita bahas dulu ya. Kemudian beliau mengatakan wakilahuma syaji'un la yatimmu illa bisaja'atil qalbi wasubatil jinan. Ya. Jadi keduanya saling menguatkan, di mana kekuatan senjata, kekuatan fisik kaum muslimin ya, itu sangat penting, namun tidak akan sempurna kecuali dengan keberanian hati dan teguhnya jiwa. Dengan kata lain Bapak Ibu jamaah sekalian, dari dua unsur ini, agama ditegakkan dengan dalil, dengan ilmu, dan juga dengan senjata, maka yang diprioritaskan tentu yang nomor satu. Dengan ilmu, dengan keimanan, dengan ketawakalan. Ini adalah basic yang perlu ada, sangat kuat. Karena orang ketika mampu mengangkat senjata, mampu atau memiliki kekuatan fisik yang besar, tapi kalau nyalinya nggak ada, bagaimana Pak? Penting mana Pak, kira-kira nyali dengan keahlian Pak? Nyali ya, karena ada orang itu gak punya keahlian tapi nyalinya besar, itu bisa ngalahkan orang yang punya keahlian tapi nyalinya drop. Itu artinya mental itu sangat penting. Maka persiapan iman, persiapan mental, ketawakalan kepada Allah ini nomor satu. Nah, tapi bukan berarti, wah saya sudah tawakal nih, saya sudah nyalinya besar tapi loyo. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bukankah Rasulullah telah menyatakan dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Wa fi kulli khair. Seorang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Walaupun keduanya tetap punya kebaikan karena mu'min. Walaupun lemah, tapi kalau dia mukmin tetap ada kelebihan. Tapi lebih baik dan lebih dicintai Allah adalah mukmin yang kuat. Kuat apa saja Pak? Yang penting yang positif-positif ya. Kuat melek ini termasuk positif apa negatif Pak? Saya itu Ustadz kuat nopo? Melekan. Wah, tergantung melekannya untuk apa dulu. Ada kalanya memang dibutuhkan ya, orang yang suka melekan. Kalau memang untuk kebaikan, karena pada situasi tertentu orang yang ngantuan itu berbahaya. Ya. Berbahaya. Termasuk kalau ngaji ngantuk itu berbahaya. Insya Allah gak ada yang ngantuk jam segini. Ya. Kuat apa saja yang mengarah kepada hal yang positif. Kuat fisiknya, kuat intelektualitasnya, kuat ekonominya, dan kuat-kuat lainnya. Ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita pegang dan kita betul-betul
mereset ya mindset kita bahwa agama ini tidak hanya tegak dengan dalil saja. Tidak bisa tegak hanya dengan ceramah saja. Tidak bisa tegak hanya dengan ayat dan hadis yang kita sampaikan. Tapi juga ditegakkan dengan adanya kekuatan fisik, termasuk di dalamnya adalah kemampuan mempergunakan senjata-senjata untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang lebihnya yang beliau sampaikan di mukadimah adalah penekanan bahwa agama ini akan tegak dengan dua kekuatan. Kekuatan hujah, ya, untuk membantah kebatilan, membantah orang-orang musyrikin, membantah orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, kekuatan fisik yang termasuk di dalamnya adalah kemampuan dari menggunakan persenjataan yang ada sesuai di zaman masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, nah, ada poin intinya di terakhir ini. Ya. Langsung khatam ini ya. Wa nakhtimu hadza al-kitab atau wa nakhtimu hadzal kitab bi ayatin min kitabillahi ta'ala. Ya. Jama'a fiha tadbirul huruf bi ahsani tadbir. Dan kami menutup kitab ini dengan salah satu ayat di dalam Kitabullah, di dalam Al-Qur'an. Ya, di mana ayat ini adalah merupakan rangkuman, ya, atau inti dari strategi perang dan segala kekuatan yang ada. Ya, jadi artinya kalau ingin menang, maka sebagai referensi, sebagai acuan ini adalah ayat ini. Yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 45 dan ayat 46. Surat yang ke-8 ayat 45 dan 46. Jadi poinnya adalah ada 5 perkara yang mesti dimiliki oleh seorang muslim atau kaum muslimin agar meraih kemenangan. Nanti judulnya di YouTube lebih fokus kepada ini ya. 5 hal yang dirangkum oleh Allah dalam 2 ayat, yaitu surat Al-Anfal ayat 45-46, di mana kalau kaum muslimin memilikinya, Allah akan berikan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'ati'u allaha wa rasulah wa la tanazza'u fatabshalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Mungkin dulu pernah sebenarnya saya bahas, kita mengulang kembali, karena kalau enggak diulang ini kadang kita loyo lagi. Ya, kalau enggak diulang loyo lagi. Ya, termasuk loyo belajar, loyo olahraga, termasuk saya mungkin ya. Olahraganya ngemong pitik ya. Nah, karena ini penting. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 perkara dikatakan oleh Imam Al-Qayyim. Sebelum saya membahas 5 perkara ini, fahadihi khamsatu asya'in tubtana 'alaiha qubbatun nasr wa mata zalat aw ba'daha zala minan nasr bihasbi ma naqasa minha wa idza ijtama'at qawa ba'daha ba'da wa sara lahu atharun 'adzibun fin nasr. Yes. Ini sangat penting Bapak Ibu jamaah sekalian. 5 perkara ini akan membentuk satu bangunan yang disebut qubbatun nasr. Jadi kubah pertolongan ya. Kubah itu apa, Pak? Kita paham ya istilah kubah itu naungan ya. Ya. Konon katanya Israel punya teknologi yang disebut kubah, pelindung dari rudal ya. Jadi negara Israel katanya punya kubah yang menutupi wilayah mereka dari roket-roket atau dari rudal-rudal musuh mereka, yaitu terutama kaum muslimin di Palestina. Makanya orang-orang Palestina akhirnya bikin layangan, ya, layangannya diopong, masuk kubahnya, terus membakar hutan-hutan mereka, perkebunan mereka habis. Sampai ribuan hektar banyaknya kebakaran, ya. Bisa saja akalnya, Pak, ya, main layangan. Kreatif. Ketika banyak masalah, biasanya orang jadi kreatif.
Gimana caranya ini nembus? Pakai roket susah ditembus. Walaupun tetap bisa ditembus. Tapi mereka punya sistem pertahanan yang disebut kubah, ya, istilahnya kubah. Karena kalau cuman payung biasa rata gini, bisa lewat sini, Pak, ya. Namanya kubah kan nutupi, Pak. Ini nih wilayah ditutupi dengan kubah itu rapat. Dari sisi mana tertutup. Nah, kalau kaum muslimin itu memiliki lima perkara ini, seolah-olah mereka memiliki kubah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu dari unsur yang lima tadi itu hilang, maka ada lubang, di situ akan ditembus. Jadi lima-limanya harus ada, Pak. Kalau ini hilang salah satu saja, apalagi dua, apalagi tiga, akan bisa ditembus. Ya, apalagi semuanya enggak ada, wah tambah enggak punya kubah. Ya. Maka ketika berkurang unsur dari yang lima itu, maka lemahlah sistem pertahanan ini. Dan ketika bersatu lima perkara ini, ada lima perkara ini, maka akan menjadi satu kekuatan yang sangat besar, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman tadi di surat Al-Anfal ayat 45-46. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza laqitum fi'atan, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh. Kalau kalian bertemu dengan segerombolan musuh, maka lima hal yang harus kalian lakukan. Sebenarnya diam-diam musuh kita ini terus bergerak, Pak, ya. Cuman karena masih silent, kadang-kadang kita menganggapnya aman-aman saja. Saya tidak ingin membuat Bapak Ibu jamaah sekalian termasuk saya untuk khawatir, tapi justru dengan adanya kekhawatiran kita harusnya bukan semakin lemah, tapi harus waspada. Ya. Karena musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti. Terutama orang-orang Syiah, orang-orang komunis, dan juga kaum musyrikin, ya, dari kalangan ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti. Memang banyak di lingkungan kita, saudara-saudara kita, non-muslim yang bersahabat dengan kita. Yang hidup berdampingan dengan kita. Ya. Maka mereka punya hak yang sangat besar dalam pandangan Islam. Harus dijaga kehormatannya, darahnya, hartanya. Jika mereka termasuk kafir zimmi atau kafir mu'ahad atau kafir musta'man. Yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Tapi faktanya, musuh-musuh Islam yang memusuhi kaum muslimin dan agama Islam akan selalu ada dan bahkan semakin membesar. Hanya sedikit saja orang yang mau memikirkan hal itu. Yang lainnya sudah enggak mau mikir. Mikir dolek beras saya bingung, mikir lainnya wis. Nah, seperti itu biasanya. Jadi sudah selesai urusannya di situ. Maka kita Bapak Ibu jamaah sekalian, setidaknya persiapan itu selalu baik. Terjadi ataupun tidak terjadi, maka kalau sudah siap tidak ada ruginya, Pak. Lebih baik siap walaupun tidak terjadi daripada tidak siap dan terjadi. Gimana, Pak? Ya. Lebih baik siap walaupun ternyata tidak terjadi apa-apa, aman alhamdulillah. Tapi kan sudah siap. Daripada tidak siap terus terjadi. Dan kesiapan kita itu berpahala dan kesiapan kita adalah perintah Allah. Kalau perintah perang, kita tunggu dulu, ada perang atau tidak. Tapi perintah untuk i'dad, mempersiapkan diri, ini wajib seumur hidup kita. Bukankah Allah telah perintahkan dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Kalimatnya aja fi'il amr, perintah. Wa'iddu, persiapkan diri kalian semuanya. Ini perintah, Pak. Hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan, dosa. Wah ini kan kita nggak perang ngapain perang tunggu dulu, tapi perintahnya di situ bukan semata-mata perintah perang, tapi perintah bersiap i'dad. Kalau perintah berarti hukumnya wajib, selama tidak ada dalil lain yang menurunkan derajatnya menjadi sunnah. Saya belum menemukan ayat atau hadis yang menurunkan derajatnya dari kewajibannya. Dengan kata lain, i'dad, mempersiapkan diri, itu hukumnya wajib. Siapa di antara kita yang tidak melakukannya berarti melakukan satu dosa, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap orang berbeda kesiapannya seperti apa, namun harus siap. Karena orang siap itu lebih baik daripada yang tidak siap. Ya.
Coba orang mau nikah bagus mana Pak? Orang yang persiapannya matang sama yang enggak punya persiapan. Enggak punya persiapan kalang kabut. Ya. Dalam hal apapun, mau ikut pertandingan. Pertandingan badminton, orang yang mempersiapkan sama yang tidak pasti beda. Ya. Bahkan dalam seluruh ibadah-ibadah, para ulama menganjurkan kita selalu siap sebelum melakukannya. Contoh orang mau ke masjid salat maghrib tadi, kalau mengawalinya dengan persiapan pasti matang Pak, baju dipilih. Dipilih yang bersih, yang bagus. Karena perintahnya Allah dalam Al-Qur'an, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah pakaian yang terbaik yang kamu miliki atau pakaian yang bagus ketika kamu pergi ke masjid. Jadi jangan berpikiran bahwa Allah itu kan melihat hati, bukan melihat penampilan katanya gitu. Itu dijadikan alasan. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu, tidak melihat wajahmu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Wah, berarti kalau begitu enggak usah memikirkan masalah penampilan, yang penting hati dan amal. Ini pendapat yang keliru, Bang. Yang dimaksud Allah itu enggak melihat kamu itu ganteng atau tidak, kamu itu cantik atau tidak, ya. Jasadnya dan suara itu wajah, penampilan. Tapi kalau pakaian dianjurkan. Itu bagus, itu namanya orang bersiap. Masa menghadap bupati aja panjenengan enggak mungkin ya pakai kaos oblong, apa mana tulisannya oh skadon gitu ya. Ya. Menghadap bupati. Nah, ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masa kita enggak punya tergerak hati kita, iya ya, ngadep bupati. Jangankan bupati, Pak, ngadep Pak Lurah saja. Sungkan kita pakai kaos oblong gitu. Tapi masih banyak yang meremehkan ini ketika sholat pakai kaos partai gitu ya. Allahu Akbar di belakangnya coblos nomor 2 gitu ya. Jadi yang makmum di belakang itu enggak konsen itu. Duh, coblos nomor 2 ini. Padahal saya ini nyoblos nomor 1 ini. Wah, ini berarti musuh saya. Jadi rame. Gara-gara pakai kaos, ya. Nah, orang yang mau sholat saja harus mempersiapkan diri. Disunahkan apa? Memakai pakaian yang baik. Betul memang secara hukum, kalau laki-laki pakai celana dari mulai pusar sampai lutut nutupi, sudah selesai. Tapi apakah panjenengan bisa, Pak, sholat kayak gitu, Pak? Sah enggak sholatnya, Pak, itu? Sah, tapi kira-kira mau enggak pakai gitu, Pak? Pakai celana training, ya, mulai pusar sampai lutut, terus sholat. Allahu Akbar, enggak pakai baju. Kalau secara hukum sah apa buatan, Pak? Sah, tapi kan tidak selesai sama cuma sah saja. Panjenengan sholat, nun sewu, pakai helm itu sah apa buatan, Pak? Helm teropong, cakil gitu ya, Allahu Akbar gitu ya. Secara hukum sah, tapi masa seperti itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Butuh persiapan, sholat saja butuh persiapan. Sunnah berpakaian yang bagus, yang bersih, yang suci. Yang kedua disunahkan untuk berwudu di rumah lebih baik ya, kecuali batal nanti wudu lagi di sini. Termasuk membaca doa berangkat atau keluar dari rumah dan sebagainya, persiapan. Sehingga dalam hal apapun persiapan itu adalah kebaikan. Apalagi ini dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan ini hukumnya wajib. Nah, ada 5 perkara yang harus dimiliki oleh kaum muslimin termasuk kita agar Allah memberikan kubbatun nasr, yaitu kubah pertolongan tadi. Allah menyatakan idza laqitum fi'atan, kalau kalian berjumpa dengan musuh, ya. Hari ini musuhnya masih sembunyi-sembunyi, terselubung tapi ada. Justru ini lebih bahaya, Pak, ya, daripada yang kelihatan tiba-tiba muncul. Yang silent, yang gerakan-gerakan di bawah tanah ini yang terus mempersiapkan diri, ini malah berbahaya. Sementara kaum muslimin berada dalam kelengahan dan kelalaian. Maka kalau kamu bertemu dengan musuh kalian, yang pertama di sini jelaskan fa amarul mujahidina fiha bi khamsati asyain majtama'at fi fi'atin qattun illa nusirat wa in qallat wa kasura aduha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para mujahidin. Allah memerintahkan para pejuang Islam, ya, untuk memiliki 5 perkara. Maka tidaklah terkumpul dalam diri seorang mujahid 5 perkara tadi kecuali Allah akan menolongnya.
Tidaklah terkumpul dalam diri seorang pejuang Islam lima perkara tadi kecuali Allah akan menolongnya. Walaupun jumlahnya sedikit dan musuhnya banyak, Allah akan tetap menolongnya. Bukan ukuran, banyak sedikit itu bukan jadi ukuran. Pilih mana, buahnya tidak berkualitas tapi sedikit berkualitas, Pak. Biasanya kalau pasukan elit itu jumlahnya enggak banyak-banyak, Pak ya. Kirimkan berapa personil nyusup gitu ya. Memporak-porandakan musuh itu malah lebih bahaya daripada pasukan beruduk lari di senapan masih habis gitu. Kan banyak Pak di film itu ya. Suku-suku pedalaman itu ribuan nyerang. Ya, hanya mengandalkan banyaknya jumlah. Maka tidak melulu bahwa yang banyak itu menang. Allah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak fakta di lapangan membuktikan kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, pernah mengkaji atau membahas sejarah pasukan Thalut, yaitu pasukan Bani Israel, ya, sebelum dipimpin oleh Nabi Dawud dan selanjutnya oleh Nabi Sulaiman, maka ada kepakuman di kalangan Bani Israel dari kepemimpinan. Biasanya Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi, ya, jadi para pemimpin Bani Israel itu para nabi, nabi sekaligus jadi raja atau jadi penguasa. Namun sempat ada kepakuman, tidak ada pemimpin. Lalu seorang nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin Bani Israel itu adalah Thalut. Ya. Walaupun dia seorang yang miskin, tapi Allah menyatakan bastatan fil ilmi wal jism. Memiliki kekuatan di dalam fisiknya dan juga intelektualitasnya. Pemimpin yang fisiknya kuat dan juga intelektualitasnya tinggi, pintar. Yaitu Thalut. Kita ingat dalam sejarah, Thalut membawa pasukan untuk melawan Jalut, ya, diistilahkan kalau orang-orang ahlu kita mengatakannya Goliat, ya, Jalut. Namun sebelum bertemu dua pasukan ini, maka Thalut ini membawa pasukan sangat besar. Memang ada beberapa versi ahli tafsir menyatakan berapa jumlahnya, ada yang mengatakan 80.000 personil. 80.000 personil berangkat menuju medan perang. Namun Thalut berpikir, percuma banyak kalau tidak berkualitas, mending sedikit tapi berkualitas. Maka diujilah oleh Thalut. Di depan ada sungai yang airnya jernih mengalir. Siapa yang meminumnya, maka dia tidak lolos, enggak usah ikut. Enggak usah ikut perang. Dia tersaring. Siapa yang meminumnya, maka berarti tidak lulus ujian. Kecuali boleh minum hanya satu cakupan tangan. Lebih dari itu berarti tidak lulus. Ini bukan masalah minum, tidak minum. Tapi ini ujian. Bahwa Thalut ingin tahu siapa di antara pasukannya itu yang taat komando. Ini penting sekali. Kalau tidak taat komando, kocar kacir walaupun banyak. Mungkin Pak Nadi lebih pengalaman dalam hal ini. Ya. Pasukan 1000 tapi tidak punya komando. Waduh gimana, saya tidak kebayang nih. Maka 80.000 itu melintasi sungai dan banyak di antara mereka minum. Dan hanya tersisa sedikit. Ini juga beberapa versi penafsiran menafsirkan berapa sisanya. Ada yang mengatakan cuma 70 orang. Ada yang mengatakan cuma 10% dan lain-lain. Sedikit sekali yang tersisa. Tapi Thalut justru lebih merasa maksimal membawa pasukan yang sangat sedikit tapi berkualitas. Jadi kuncinya adalah di pertolongan Allah. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Wah, kalau kita jagoan, kita banyak, pasti menang. Tidak. Iya, kita harus berpikir bahwa kemenangan itu adalah pemberian dari Allah. Allah yang menolong. Ya. Berapapun jumlah musuh, sehebat apapun persenjataannya, sebesar apapun dananya, kalau Allah menolong, maka tidak ada apa-apanya. Nah, yang kita cari bagaimana caranya Allah supaya nolong kita. Maka lima perkara ini yang harus dimiliki oleh para pejuang Islam. Idza laqitum fi'atan, kalau kalian bertemu dengan musuh, maka yang pertama adalah fasbutu. Ya. Fasbutu ahaduha, yang pertama as-subat, yaitu keteguhan hati. Keteguhan hati ini sangat penting, Pak, nomor satu.
Kalau bicara tentang i'dad, mempersiapkan diri, maka i'dad terbagi menjadi dua. Yang pertama i'dadul iman, i'dadul imani, yang kedua i'dadul madi. Persiapan iman, yang kedua persiapan fisik. Ya. Dan persiapan fisik dibagi menjadi dua. Sebenarnya tiga ya, ada tiga poin. Persiapan fisik ini meliputi tiga, Pak. Kalau salah satunya enggak ada, memang lemah. Yang pertama personil, yang kedua senjata, yang ketiga kemampuan menggunakan senjata. Personil, senjata, dan kemampuan menggunakan senjata. Banyak senjatanya, wah luar biasa, enggak ada orangnya. Terus yang mainkan siapa, Pak? Ya. Kemudian banyak orangnya, enggak punya senjata, tangan kosong katanya. Musuhnya pakai M4, pakai M16 dan lain-lain, kita tangan kosong. Juga berat tentunya. Ya. Ada orangnya, ada senjatanya, tapi enggak bisa mainkan, ya sama aja, Pak. Tiwas ngabot abot digowo. Ya apa iki gunakno iki? Enggak iso. Ya, sama aja. Malah itu lebih bahaya daripada enggak bawa, Pak. Wah, kita ya musuh punya pedang. Kita cuman ada pedangnya saja, enggak mungkin bisa melawan. Ini musuh orang sama pedang. Cuman lawan pedang saja enggak mungkin. Lawan orangnya saja enggak punya pedang agak berat. Lawan orang ya kita punya orang juga bawa pedang tapi enggak bisa menggunakan. Ini juga repot. Malah berbahaya. Bisa-bisa justru ini kesempatan kata musuh, alhamdulillah disiapin senjata. Enggak usah gowo. Ya. Baru dipegang di tengger jatuh ya. Enggak bisa nahan. Misalkan contohnya pedang gitu ya, dan senjata-senjata lainnya. Maka persiapan itu ada dua, i'dadul imani wa i'dadul madi. Persiapan iman, kemudian kedua persiapan fisik. Fisik terdiri dari tiga, personil, persenjataan, dan kemampuan memainkannya. Sehingga di sana ada proses di mana latihan. Ya. Nah, yang pertama ini yang sangat pokok yaitu i'dadul imani, persiapan iman. Kekokohan mental, yaitu adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya dimiliki orang-orang yang memiliki tauhid. Kalau enggak punya tauhid goncang. Sebenarnya musuh-musuh Islam itu akan memiliki rasa takut yang besar karena kesyirikan mereka. Allah nyatakan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Allah akan menanamkan rasa takut dalam dada orang-orang kafir karena kesyirikan mereka. Ya. Bagaimana tidak? Yang mereka andalkan cuman berhala, yang mereka andalkan cuman dewa-dewa, yang mereka andalkan cuman patung-patung, pohon, batu dan sebagainya. Mereka perang bermodalkan aki ya, karena kesyirikan. Aki ya, modalnya aki. Aki ekari bingung. Arep perang waduh jimate kari bingung. Ya. Katanya alasan aki ini cuma ya cuma perantara saja, kekuatan itu dari Allah. Tapi anehnya kalau akinya ketinggalan itu bingung. Berarti kan mengandalkan akinya. Nah. Maka Allah menanamkan rasa takut dalam dada orang-orang kafir karena kesyirikan mereka. Begitu pula kalau orang-orang Islam melakukan kesyirikan, Allah akan tanamkan rasa takut. Berarti lawannya, supaya tidak takut, supaya punya keteguhan, yaitu as-subat, yaitu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena hanyalah orang-orang yang bertauhid yang akan memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 23. Surat Al-Maidah ayat 23. Allah menyatakan di ujungnya Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka bertawakallah kepada Allah jika kalian itu benar-benar mengaku beriman. Kalau ngaku beriman, ngaku bertauhid, enggak punya tawakal, bohong imannya, bohong tauhid. Sehingga barometer iman dan barometer Islam seseorang dilihat dari tawakalnya. Ya. Ini jadi barometer. Berkata Imam Ibnu Qayyim, faja'ala at-tawakkula 'ala Allahi syartan fil iman. Fadalla 'ala intifa'il iman 'inda intifa'i wa fil ayat al-ukhra
Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Imam Ibnu Qayyim, tawakal kepada Allah menjadi syarat dari iman. Artinya syarat itu harus ada. Artinya apa? Kata beliau, bahwa hilangnya tawakal seseorang menunjukkan hilangnya iman orang tersebut. Jadi barometer, Pak. Jadi kalau kita ingin mengukur saya ini termasuk imannya tebal atau tidak, tanyakan kepada diri kita bagaimana ketawakalan kita. Selama ini kepasrahan kita kepada Allah besar apa kecil? Kalau besar, imannya tebal. Kalau kecil, tipis imannya. Karena Allah menyatakan, wa'alallahi fatawakalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Artinya tanda iman itu adanya tawakal. Kalau hilang tawakalnya, enggak hilang imannya juga. Dan juga dalam surat yang lain, surat Yunus ayat 84. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau tadi mukminin, ini muslimin. Dan hendaknya kalian bertawakal kepada Allah jika kalian mengaku muslim. Kalau kalian itu Islam, kalian punya tawakal. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat mendapatkan kubbatun nasr, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah keteguhan hati, dan itu didapatkan oleh ahlu tauhid, yaitu memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kasratu zikrihi Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menghadapi musuh, maka banyak-banyaklah zikir kepada Allah, karena bisa jadi musuh juga menggunakan magic. Ya, menggunakan magic. Saya pernah ini pengalaman, mungkin sedikit pengalaman sebelum kita tutup. Ketika ada satu pondok di daerah Gresik yang diminta untuk tutup oleh oknum aparat dan pemerintah. Disuruh nutup, tapi akhirnya saya sengaja meminta kepada pihak pondok, kepada ustadznya, ustadz saya minta izin untuk membangun pagar ya, dari tembok. Dananya saya carikan. Akhirnya disepakati, saya kumpulkan dana sama teman-teman, akhirnya bisa membangun pagar. Maka mulai dari jam 6 pagi kita sudah gali pondasi, sudah datang intel dari Polsek, dari Polres, datang terus. Intinya mencegah, loh ini sampean itu dilarang membangun, kok malah bangun? Ini namanya ngelama ini. Ya. Loh Pak, ini kan tanah-tanah kami, ini kan kami membantu kepolisian. Kemarin habis diserang sama bom molotov, sama bambu runcing, sama pedang. Kemarin pondok ini diserang malam-malam. Ustadz kami cuma sendirian, yang nyerang 30 orang. Nah ini supaya aman kami buatkan pagar. Ini benar-benar kejadian ya, tahun 2018 kemarin. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak berhasil menghentikannya dan terus berlanjut, akhirnya datanglah Kapolseknya dan lain-lainnya juga meminta berhenti, bahkan ngancam saya waktu itu, saya karena yang ngatur-ngatur dan lainnya. Ini sudah ada pendemo 700 orang, sampean nggak takut tadi demo 700 orang? Ya, saya bilang kan ada Pak Polisi yang jaga Pak, saya cuma bangun tembok, apa salahnya? Kalau ada yang mendemo, Bapak yang jaga, bukan tugas saya. Kalau Bapak nggak sanggup, biar saya sama teman-teman ya gitu kan. Akhirnya udah mentok, susah, nah akhirnya mendatangkanlah Pak Camatnya. Nah ini yang saya heran, ini jadi pengalaman. Ketika datang itu bawa minuman, sebelum berhadapan saya di sini, ini Pak Camatnya. Nah itu tiba-tiba tangannya seperti ini Pak. Terus komat kamit, lama itu saya tungguin. Wah baca apa enggak tahu lah gitu saya. Saya baru sadar dengan ayat ini, berarti memang dalam situasi apa namanya crash, situasi perang, baik senjata maupun dalam hal debat dan sebagainya, kadang-kadang musuh itu menggunakan sihir, kadang-kadang menggunakan suwu-suwu atau lain-lainnya. Nah kalau kitanya mentalnya lemah bisa drop ya. Bisa saja dia menggunakan ilmu-ilmu perdukunan, saya juga nggak tahu yang dibaca apa ya, mungkin berbaik sangka saja, mungkin bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya, saya nggak tahu ya. Cuman anehnya kok pakai minum-minum segala, kemudian komat kami dan gini-gini terus. Itu betul, omongannya tenang, kalem sekali sampai ustadznya itu tunduk. Ya ustadz yang punya pondok, ya sudah saya akan hentikan gitu, sama ustadznya. Saya ambil ustadznya, ustadz kesini ustadz. Ya, antum kan punya istri dua, sekarang pergi ke istri pertama ya, pergi biar saya ngadepin. Gitu. Hanya pergi.
saya ngadepi. Pak Camat nggak bisa, akan saya lanjutkan proyek ini. Akhirnya mentok sudah, sampai dibangun terus sampai selesai. Nah, ini jadi pengalaman bahwa dalam situasi konfrontasi dengan siapapun, apalagi yang kita hadapi adalah orang-orang yang nun sewu mungkin belum paham tentang Al-Quran, tentang Sunnah, mereka masih menggunakan klenik-klenik. Disinilah perannya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kata Allah, kalau kalian berjumpa dengan musuh, teguhkan hati kalian, tawakal kepada Allah. Yang kedua, banyak zikir. Banyak membaca takbir, tahlil, ya. Kemudian membaca ayat kursi dan sebagainya. Maka para sahabat dulu betul-betul menyaksikan bagaimana pasukan musyrikin Mekah itu, mereka juga menggunakan ya magic-magic kayak gitu. Jangan dikira perangnya alami dengan senjata. Bukankah dalam peristiwa perang Hunain, Rasulullah dan para sahabat menjumpai ada pohon Zatu Anwat. Di situ digantung pedang, tombak, panah. Apa fungsinya? Diisi katanya, untuk kekuatan. Berarti kan mereka pakai magic. Maka jangan cukup mengandalkan fisik saja dalam sebuah konfrontasi. Apakah senjata ataupun mungkin di sana dalam ruang-ruang mediasi, perdebatan, itu mereka masih menggunakan seperti itu. Ya. Harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai hanya dibawa ke ranah ke kantor bupati dan kita harus berhadapan dengan banyak orang untuk berhadapan, ya kita harus banyak berzikir seperti itu. Dalam situasi-situasi genting, kita baca perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, zikir. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mendapat pertolongan, teguhkan hati. Mantap. Tawakal kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Kemudian yang ketiga, wa'ati'ullaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya dalam situasi berhadapan dengan musuh, jangan lupakan takwa, ini bekal yang terbaik. Karena musuh-musuh kalian akan menang karena maksiat kalian. Kata sebagaimana surat dari, pernah dibahas di sini, suratnya Khalifah Umar, ya, kepada panglima pasukannya. Bahwa sebenarnya kalau secara kekuatan kalian itu lebih lemah. Lebih sedikit, senjatanya lebih sedikit, sementara musuh lebih banyak, senjatanya lebih canggih. Tapi kalian dimenangkan oleh Allah karena kemaksiatan musuh-musuh kalian. Nah, kalau kalian itu bermaksiat, kalian kalah. Ini musuh 10 ribu, kita 1000. Ini maksiat, kita enggak, Allah beri kemenangan. Ini 10 ribu, senjatanya lengkap, maksiat, kita 1000, maksiat juga. Ya jelas kalah. Menangnya dari sisi mana? Karena menangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa'ati'ullaha wa rasulah. Yang pertama, teguhkan hati. Yang kedua, banyak berzikir. Yang ketiga, selalu taat kepada Allah. Perintahnya jalankan. Kemudian larangannya tinggalkan. Bapak ibu jamaah sekalian, pernah membaca sejarah atau menonton film penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih yang berjumlah pasukannya 400 ribu. Itu dengan sepanjang sejarah Islam untuk ditaklukkan susah sekali. Namun akhirnya Allah taklukkan dengan pemimpin Muhammad Al-Fatih, di mana pasukannya yang 400 ribu, mereka adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu secara berjamaah dan sholat malam. Dan mereka juga suka berpuasa, 400 ribu pasukan. Semuanya disiplin, ahli ibadah semua, luar biasa. Jumlahnya banyak, ahli ibadah semuanya. Luar biasa, Masya Allah. Maka setelah meneguhkan hati, banyak berzikir kepada Allah, kemudian bertakwa, taat kepada Allah. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang nomor 4, yaitu ittifaqul kalimah wa adamut tanazu'il ladzi yujibu al-fashal wal wahan. Ya. Yaitu ittifaqul kalimah, sepakatnya kalimat, artinya satu komando. Ya. Dalam berjuang menghadapi musuh-musuh agama ini harus satu komando, ittifaqul kalimah. Wa adamut tanazu, dan hilangkan tanazu, perdebatan, perselisihan, pertengkaran di antara kalian. Allah nyatakan tadi wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhabari hukum. Janganlah kalian berselisih sehingga kalian menjadi kehilangan wibawa, kehilangan kekuatan, dan kehilangan rasa takut di hati musuh-musuh kalian, yaitu dengan adanya pertengkaran. Nah, yang terakhir al-khamis milaku dzalika kullu wa qawamuhu wa asasuhu wa huwa as-sabr. Kunci dari semuanya itu semua tadi yang lima, yang empat, yang kelima ini kuncinya. Kunci dari semua itu
Dan ini adalah yang pokok adalah as-sabr, yaitu sabar. Ya, sabar. Dan ini sabar dalam berjuang. Berjuang itu capek, lelah, memakan waktu, memakan pikiran, memakan biaya, maka itu semuanya butuh kesabaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, lima unsur ini kalau bersatu ada dalam diri-diri para pejuang Islam, maka akan menjadi satu kekuatan yang merupakan kubbatun nasr, yaitu kubah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kewajiban kita saat ini harus bersiap. Kemudian kalau memang betul-betul musuh itu muncul, harus punya bekal iman, mental yang kuat sehingga kita memiliki as-subat, yaitu keteguhan hati. Jadi ngaji sekian puluh tahun itu ya harus ada hasilnya, yaitu keteguhan hati. Memang ketika menghadapi musuh secara manusiawi, waduh mir-mir ini yang dihadapi ini bupati ini. Tapi kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala akan nyantai, biasa ya. Butuh keteguhan. Kemudian senantiasa banyak berzikir kepada Allah, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, bertakwa kepadanya, kemudian tidak berselisih, dan yang terakhir adalah bersabar. Jadi persiapan dan siapkan lima unsur ini, insyaallah Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga kita semangat kembali untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis dan harus optimis. Allah akan mendatangkan pertolongannya untuk kita semuanya. Dan ini semua adalah peluang atau lahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridhonya dan pahalanya serta dalam rangka meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.